Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat untuk sistem aircon aku eh. Dia buat jadi balik, bocor balik. Yang tu aku dah buat. Yang ni jadi lagi balik bocor. Yang ni kita nak cari punca daripada mana bocor eh. Okey, sebelum kita start, jangan lupa subscribe MSTV. Yang mana dah subscribe tu aku ucap terima kasih lah. Okey, yang ni kita test masuk dalam dulu. Okay, ini kita dah dalam kereta eh. Okay, ini aku buka aircon dulu eh. Setengah. Kalau tengok boleh tengok, boleh nampak suhu ni 38 eh. Aku ingat dia dah panas lah. Aku ingat dalam sistem ni dah, aku ingat memang kosong lah. Okay, kita check pula bahagian depan. Okay, yang ni kita kena check satu persatu eh. Kita tengok eh. Yang ni tak ada minyak eh. Okay, untuk bahagian ni pun tak ada minyak, semua tak ada minyak eh. Okay, kita check untuk yang ni eh. Dia buka untuk low pressure punya. Macam ada minyak sikit eh. Okay, kita buka untuk high pressure. Korang boleh nampak eh, ada minyak pula dalam. Maknanya bocor daripada sini lah dia punya kepala ni eh. Okay, yang ni kita kena tukar lah. Yang ni pun dah ada minyak sikit. Alang-alang aku akan tukar dulu lah. Okay, kalau korang nak buka untuk kepala ni, korang ada kena ada benda ni lah. Ni dia punya pembuka eh. Dia ada macam kaki ni untuk buka benda ni. Ni macam ni korang boleh dah buka, korang tarik je. Dia akan keluar macam ni lah. Okay, ni kita buka yang tempat high pressure tadi eh, yang minyak. Aku tarik keluar. Tengok basah eh. Kena minyak. Okay, ini aku ada yang baru eh. Yang ini aku nak tukar ganti yang tadi eh. Ni kau masuk, kau orang masuk eh, macam ni. Satu lagi kau masuk je macam ni. Untuk low pressure dengan high pressure ni, dua biji ni sama size eh. Aku punya kereta ni sama size. Okay, kalau dah masuk macam ni, kau ambil yang bahagian yang besar sikit ni. Masuk je. Kita ikat satu lagi. Okey, siap. Okey, untuk lepas korang pasang ni korang check eh. Ikat kalau boleh ketat lah. Dia takut nanti dia akan jadi bocor balik. Okay, yang ni kepala yang aku tukar tadi eh. Kau boleh nampak eh. Aku bagi nampak dekat sikit lah. Kau boleh tengok eh, dia dah goyang eh. Ni punca dia bocor lah. Kalau jadi macam ni, elok korang dah tukar baru lah. Benda ni pun dah berminyak eh, basah. Kalau yang baru dia takkan goyang macam ni. Okay, ni yang baru eh. Aku tunjuk korang yang baru. Beza yang tadi dengan yang ni eh. Yang ni tak pergi goyang eh. Ni yang baru. Ni kita nak top up gas eh.
Lepas kita dah tukar tadi, kita top up gas. Boleh tengok eh. Ha, ini aku dah siap isi gas. Aku boleh cuma dapat 12.5 eh. Aku target bawah 10 tapi tak dapat. Tapi tak apalah. Kau boleh tengok eh, 12.7, 12.9. Okey, ini aircon dah mula sejuk eh. Dah mula sejuk. Yang ni aku buka separuh eh. Okey, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, jangan lupa subscribe eh. Support MSTV. Okey. Yang mana nak dapatkan barang-barang yang aku gunakan tadi, nanti aku akan share link kat bawah. Korang boleh klik dia kat bawah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.